Good morning. How are you today? I'm fine too, thank you. Today we are going to study about my clothes, yeah, and numbers. Yeah, my clothes on your guidebook di buku cetaknya, sedangkan numbers itu ada di buku LKS. Jadi memang ada dua materi, tetapi singkat saja Miss jelaskan ya. Seharusnya materinya itu cukup ya, satu minggu untuk satu ini ya. Tetapi karena kita ada satu libur waktu di hari Senin ya, maka ada satu materi yang tertinggal. Jadi hari ini Miss gabung aja ya. Tetapi cuman sedikit saja yang kita bahas, karena untuk materi numbers itu sebenarnya anak-anak sudah pelajari di kelas 1 ya. Untuk sekarang kita hanya mengingat-ingat ya, mengulangi sedikit. Untuk materi my clothes ini adalah jenis-jenis pakaian. Ya, jadi ada beberapa kosakata dan kalimat. Itu aja. Now open your book on page 27 ya, buku cetaknya dulu halaman 27. Repeat after me. Jadi ikuti setelah Miss ya. Glasses. Watch. Skirt. Handbag. Shoes. Shirt. Clothes. Okay, good, thank you. Okay, you can see the picture for the meaning of the words. Jadi untuk arti kata-kata ini anak-anak bisa lihat langsung pada gambar. Glasses ya, glasses itu artinya kacamata ya. Glasses itu kacamata. Watch apa? Yes, jam tangan. Skirt, skirt itu rok ya, rok. Handbag itu tas ya, tas tangan. Jadi yang dipakai di tangan ya, di tengah-tengah gitu. Namanya tuh handbag. Shoes itu sepatu. Shirt itu kemeja ya. Awas jangan ketukar sama skirt ya. Kalau skirt itu pakai K, itu rok. Tapi kalau shirt pakai H ya, itu artinya kemeja. Tapi kalau t-shirt ada huruf T-nya di depan, itu artinya kaos ya. Tapi kalau hanya shirt itu kemeja. Clothes, clothes itu pakaian ya, atau jenis-jenis pakaian, clothes ya. Nah, bisa juga kita masukkan warna di sini ya, masih ingat ya. Jadi kalau anak-anak menyebut benda dengan warna dalam bahasa Inggris, itu di depannya, yang di depan itu kita sebut warnanya dahulu baru bendanya. Coba lihat glasses ya, kacamata. Kacamata merah muda. Di situ kan warnanya merah muda ya. Jadi ya, sebutkan warnanya dulu baru bendanya. Berarti apa? Siapa yang tahu silakan disebut. Good ya. Pink glasses. Coba kita bareng-bareng sebut warna dan bendanya yang nomor 2. Purple watch. Number 3. Blue
skirt. Number 4, red bag, red handbag. Number 5, black shoes. Number 6, white shirt. Nah, kalau number 7, coba ada berapa warna? Ada green, black, orange, blue, purple clothes, ya. Ya. Jadi anak-anak ingetin ya benda-benda ini bahasa Inggrisnya apa dan artinya apa. Now, part 7, bagian yang ketujuh ya. Bagian ketujuh ini anak-anak ikutin lagi, ikutin seperti tadi kita baca kalimatnya, oke? Okay? I'm wearing a skirt. I'm wearing a watch. I'm wearing a shirt. I'm wearing shoes. I'm wearing glasses. I'm wearing clothes. Ya, yeah. I'm wearing itu artinya saya sedang memakai a skirt, sebuah rok. Ya, saya sedang memakai sebuah rok. I'm wearing a watch. Ya, saya memakai sebuah jam. Jadi I'm itu I am artinya saya. Wearing itu memakai. Ya, jadi I'm wearing saya memakai. I'm wearing a shirt. Saya memakai sebuah kemeja. I'm wearing shoes. Saya memakai sepatu. I'm wearing glasses. Saya memakai kacamata. I'm wearing clothes. Saya memakai baju atau pakaian. Ya. Nah, ini untuk numbersnya ya. Untuk kelas 1 kemarin kita menghitung sampai 20 ya. Untuk di kelas 2 ini lebih banyak ya, bisa sampai 50 ya. Tetapi ini tidak perlu dihafal ya, karena hanya tinggal mengganti mengganti nomornya aja. Yang hanya kita hafalkan itu sudah dulu di kelas 1 ya, 1 sampai 20 ya. Lihat. ikuti lagi Miss ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, okay. Untuk belasan itu akhirannya tin itu belasan ya, kecuali 11 dan 12 itu 11, 12 ya. Kalau 20 itu 20 yang ujungnya TY ya, T itu artinya puluhan ya. 20, 20. Kalau 30, 30. 40, 40. Tinggal ditambah T ya. 50, 50. Tapi untuk 30, 40, 50 itu lihat, perhatikan ya, bukan semata-mata 4 langsung ditambah T, tetapi untuk 40 tidak ada huruf U-nya ya.
jadi langsung 40. 50. Nah, untuk 50 juga tidak pakai V tapi pakai F ya. 50 ya. Untuk penulisannya juga anak-anak harus bisa membedakan. Kalau 3, 3 3, 13 13, 30 30 ya. Untuk 21, 22 dan selanjutnya itu tinggal ditambah angkanya saja, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misal 20 itu 20, 21 21, 22 22, tinggal disambung saja ya, 20 nya tetap. 23 23, 29 29, begitu juga sama dengan 30, 30 30, 35 berarti 35, 38 38 ya, 40 juga sama. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dihafal ya, cukup anak-anak bisa memahami ya. Misal 50, 50 itu 50, 52 52. Kalau anak-anak semua bisa memahami, Miss yakin anak-anak bahkan bisa menghitung sampai 100 ya, karena ini hanya menambahkan. Kalau 60, 60 ya. Nah, coba sepintas kita lihat pas tuh. Kita hitung bersama yuk. There are bla 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 butterflies. There are itu ada, artinya ada. Hitung butterfly-nya ada berapa? Coba kita hitung sama-sama yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 berapa? Ya, 15. Nah, jadi anak-anak bukan tulis 15-nya tapi tulis angkanya 15. Nomor 2, ya. There are blah 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 snakes. Snakes itu ular, ya. Ada titik-titik ular, hitung ularnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berapa 12? Yes, 12. Jangan ketuker sama 20 ya. Kalau 20 itu 20. 12 12. Berarti anak-anak tulis angka 12. There are number 3. There are titik-titik bla 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 flowers. Ya, ada berapa bunganya? Ayo kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 berapa 10? Iya, 10. Silakan anak-anak tulis angka 10. Yang terakhir. There are bla 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 dolls. Ayo hitung bonekanya. 1 2 3 4 5 6 7 Ulang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 berapa? 13 ya. Ternyata ada juga nomor 5 ya. Itu tidak sempat ke foto sama Miss. Halaman 24. Ya, nomor 5-nya DA bla 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 mangoes. Ayo kita hitung mangoes-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 berapa? Ya, 18. Anak-anak tulis angka 18 pada nomor 5. Nah, kalau sudah ya. Nah, Miss jelaskan sedikit tentang before dan after. Before itu sebelum, after sesudah. Ya. Lihat, before misal di situ contohnya before 3 is itu adalah ya. Sebelum 3 adalah, kalau sebelum berarti angka sebelah kirinya, sebelum angka yang disebutkan ya. Sebelum 3 berapa? Angka berapa sebelum 3?
Ya, dua ya, dua bahasa Inggrisnya two. Berarti before three is two. Sebelum angka tiga adalah angka dua. Ya, after, after itu sesudah, berarti sebelah kanannya atau setelahnya. Ya, after five is, setelah angka lima adalah angka yes, enam. After five is six. Ya, setelah angka lima adalah angka enam. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ya, ini di kelas satu juga sudah ya. Miss ulangi sedikit biar anak-anak ingat kembali. Untuk tambah itu plus, kurang, minus, sama dengan itu equals atau is ya, bukan dua-duanya, salah satu saja. Boleh pakai equals, boleh juga pakai is ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, tinggal kita sebutkan bahasa Inggrisnya saja. 1 plus 1 equals 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 5 sama dengan 7. Ya. 2 plus 5 equals 7. Ya, 2 ditambah 5 sama dengan 7. 5 dikurang, salah maaf. 10 kurang 5 sama dengan 5. Ya, tinggal disebutkan saja. 10 bahasa Inggrisnya 10. Kurang minus. 5 5. Ya, sama dengan is atau equals 5 5. Jadi 10 minus 5 is 5. Ya, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini halaman 26, kerjakan di LKS ya, ada 20 soal ya. Ada 20 soal pilihan ganda. Nah, anak kerja di LKS dahulu pakai pensil ya. Setelah selesai di LKS baru pindahkan ke Google Form agar anak-anak langsung bisa menerima nilainya dan langsung bisa dipindah ke LKS-nya. Ya, usahakan kerja dengan teliti, buku yang di buku LKS dan di Google Form harus sama. Ya, takutnya nanti ada yang salah klik padahal di LKS-nya sudah benar, tetapi ngeklik di Google Form-nya salah. Jadi anak-anak harus hati-hati. Oke ya. Selamat bekerja. Thank you very much. Good afternoon.